Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Delegasi Persatuan Usahawan China di Malaysia PUCM tertarik dengan peluang pelaburan teknologi solar di Perlis yang disifatkan berpotensi besar untuk dimajukan. Mereka yang meluangkan masa selama dua hari meninjau peluang kerjasama pelaburan, ekonomi dan sosial di Perlis turut melahirkan rasa kagum terhadap keindahan alam semula jadi negeri ini. Presidennya Kit Lee Zong Ping menyifatkan agro pelancongan Perlis juga berpotensi tinggi untuk dimajukan selain penawaran inap desa yang mempersonakan delegasinya. Well, I think in five years Perlis will be much better then, and more foreign investment come, of course, and more tourists will come, the economy will boom, and as China entrepreneurs will be quite keen to come into Perlis, whatever way, halal food, you know, in green technology, in tourism and other industries, we are quite keen. We're back to Perlis soon to looking for potential good opportunities for investment. Mereka juga melahirkan rasa teruja apabila melihat sifat merendah diri yang ada pada Raja Muda Perlis, Tuanku Saifazuddin Putra Jamalulal dan pemimpin negeri terhadap rakyat jelata. Kit menyatakannya ketika sesi sidang media di Istana Arau selepas menghadiri program University Talk di Dewan Semarak UiTM Arau. Jelasnya lagi, Perlis yang turut dihubungkan dengan landasan kereta api berkembar serta lokasi strategik bersempadan dengan Thailand tidak mustahil akan membangun dengan lebih pesat dalam masa 5 tahun akan datang. Sementara itu, penasihat PUCM, Dato' Abdul Majid Ahmad Khan yang juga bekas duta besar ke China menyatakan lawatan tersebut amat menarik perhatian pelabur China dan ia merupakan langkah awal menarik pelabur dari negara itu. Kemahiran inovasi pelajar Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin PTSS seiring perkembangan teknologi semasa terutama dalam industri 4.0. Ia berikutan kejayaan pelajarnya mencipta dua produk yang berpotensi untuk dikomersialkan. Motosikal tracker alam dan automatic water bill reading AWBR merupakan produk yang dihasilkan 100% oleh para pelajar PTSS. Hasil inovasi itu bukan sahaja memberi kemudahan kepada masyarakat tetapi turut mengangkat para pelajar dalam bidang berteraskan inovasi. Kita mengharapkan supaya produk ini akan seterusnya akan dikomersilkan dan menjadi satu aset yang penting kepada negara terutamanya dalam menghadapi industri 4.0. So kita boleh estimate untuk sampai hujung bulan ni berapa yang kita nak bayar. Macam kita boleh jimatkan penggunaan air tu lah. Kelebihan dia, kelebihan sikit je pada Swiss lah. Pada Swiss handle motosikal. Bila handle motosikal tu pecah, kita akan dapat detect segera. Motosikal tracker alam merupakan alat yang bertujuan mengesan lokasi motosikal selain akan mematikan sistem enjin secara automatik apabila berlaku kecurian. Manakala AWBR adalah alat yang boleh dipasang selepas meter utama paip air serta boleh dikawal menggunakan telefon pintar. Setakat ini sahaja perkembangan dari Perlis, kembali semula ke Angkasa Puri untuk laporan N5 seterusnya. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.